Night Lovers, ketemu lagi bersama Madam Dinata di Teaching Class with Madam Dinata. Dan yang spesial pada malam hari ini adalah Madam akan memperlombakan masing-masing grup anak-anak SD Madam yang sangat cerdas, yaitu ada grup A dan grup B di Tonight Versus. Oke, untuk grup A, perkenalkan Vincent, kamu bawa siapa saja? Halo, saya sebagai juru bicara ada Vincent dan saya membawa teman-teman saya di sebelah kanan saya. Via. Dan di sebelah kiri saya. Vivi. Oke, ya. Grup B, silakan. Halo, saya sebagai juru kampanye. Saya, apa bu? Juru parkir. Juru bicara. Grup saya B. Juru bicara, nama saya Desa dan sebelah kanan saya. Ada Priscilla. Dan saya bawa sebelah kiri saya. Ada Feby. Kami Regu B. Regu B, Regu B, benar-benar Regu. Untuk grup A. Grup A kan sana bu, kok nengoknya sini? Oh iya, grup A. Pertanyaan pertama. Lu jangan tahu-tahu abis. Lu tahu-tahu aja. Jawab. Siapakah penemu telepon pertama kali? Iya. A. Antonio Meucci. B. Michael Faraday. Atau C. Charles Babbage. Kemarin sih emak gue nemuin telepon juga tuh. Di rumah teleponnya hilang. Berarti hari-hari yang nemuin. Yang, lu. Gak usah. Yang. Ini deh. Hah? Ayo. Lo apa? Ya. Sama ya? Sama deh. Oke. Oke. Antonio Meucci. Dan jawabannya untuk penemu telepon pertama kali adalah betul. Antonio. Berikutnya adalah untuk pertanyaan grup B dan A. Untuk menghambat jalannya Pak Bambang, saya memilih kategori. Oke, untuk grup B. Pertanyaan pertama. Siapakah penemu radio pertama kali? A. Peter Henley. Hengki frekuensi, Bu. B. Guglielmo Marconi atau C. Jack Dorsey? Tahu saya sih Johnny FM. Kita sepakat Budi Gelombang. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Ayo. Siapa ya? Ayo temennya kerja ya, tawa mulu deh. Oke, saya atau C? Oke, karena saya sebagai juru bicara, saya akan menjawab Jack Dorsey atau C. Jack Dorsey. Insya Allah kan saya orang radio. Kita B, Bu. Oh iya, kita B. Orang radio. Gua jawabnya B. Jack Dorsey jawabannya adalah salah. Wah, bohong lu, Bu. Ibu, Bu. Grup B. B. Jawabannya B. Guillermo Marconi. Iya, B. Tetap, Bu. Udah ada kalau namanya pilihan ganda enggak boleh dilempar dong. Kalau isiannya blank baru, fill the blank nah, baru. Tadi aku bilang. Pilihan ganda enggak boleh dilempar. Ini saya mau ganti jubir, Bu. Kan tinggal dua jawaban, enggak bisa. Ah, saya mundur dari ini.